Kampret. Kenapa kucing menyeberang jalan? Ini orang pada bikin settingan atau gimana sih? Aku dipaksa untuk opening pada saat ada yang menyeberang jalan. Ntar lama-lama buaya deh yang nyeberang jalan, ku yakin ya. Halo guys, kembali lagi di vlog Rocky Vision. Gimana sore kalian hari ini? Apakah mata kalian udah buta karena ngeliat gerhana cincin tadi? Aku tadi sebenarnya pengen lihat gerhana cincin, tapi mendung. Udah mempersiapkan banyak teleskop aku di rumah tadi tuh. Termasuk teleskop Hubble aku bawa pulang dulu loh. Tapi semuanya nggak penting karena kita di sini mau ngasih makan monyet. Aku nggak percaya bahwa vlog yang hanya ngemodal 1000 buat beli momogi ini bisa menarik banyak perhatian ya. Kita di sini seperti biasa guys, mau sumbang sih. Mau ngasih momogi ke para monyet di sini. Cuman sisa segini. Woi, disambut aku loh, lihat tuh. Mantap, lihat tuh. Dia tahu loh siapa yang memberi momogi pada mereka itu. Lihat tuh. Widih. Mantap, ayo berkumpullah hamba-hambaku. Dasar monyet nih, ketua RT-nya datang lagi nih katanya. Cut dulu cuy. yang matanya peceng tuh. Kayaknya baku hantam dia nih. Kamu apa mua? Kamu apa mua? Kamu apa mua? Itu ada yang bawa anak gak? Wih, udah berkumpul. Oh, itu yang ketua RT lo nih, yang matanya peceng kemarin nih. Halo cuy, aku bawa makanan lagi cuy. Siapa di sini yang mengaku sebagai ketua RT? Aku sekarang snacknya beda ini rasa jagung. Jadi kamu jangan pelangga pelongo, lebih baik kamu ambil ini. Boom! Nope. Nih. Ngejak gelut kamu nih. Tuh, lihat nah, ini snack jagung ini kampret. Nih, woi mata peceng, sini. Dia nunggu di motornya aku loh, berharap. Berharap di motornya aku tuh ada yang lebih berharga, padahal cuma ada sampahnya aja. Nih. Tuh, yang bawa anak tuh. Dia pinteran. Wah, langsung lari loh, bubar loh. Ada apa di belakangku tentunya? Belakangku gorila nanti. Mau lagi kamu? Nah, jangan serakah nih kamu nih. Ya ampun, baku hantam terus loh, baku hantam terus loh. Itu ketua RT, baku hantam itu terus kerjaan. Kamu mau? Kamu kan udah tadi cuy. Kamu kan udah tadi cuy. Kamu yang udah ya, kamu yang udah ya. Woi, kamu apain itu? Itu sampah, kampret. Itu sampah atau enggak? Jangan kamu ambil sampah. Wah, kekunci lagi joknya aku. Itu sampah, cuy. Eh, kok mata peceng nih? Ambil lah. Kena tipu. Nih, mata peceng. Ngambak deh, loh. Ini nih. Nenek, ya, kok nggak ada yang berani sama ketawa yang itu ketawa dia, dia tuh ketawa. Kamu mau, Nenek? Kamu, woi nyari apa kamu, woi? Woi nyari apa kamu tuh? Foto dulu cekrek, mantap. Kamu mau nih, asal jangan dicakar joknya aku ya, please. Jangan dicakar joknya aku. Kamu boleh ngambil ini, tapi pergi kamu. Jangan dicakar joknya aku. Nani? Woi. Nih mata peceng. Aku terus ini lihat nih. Siapa kira-kira yang ngambil nanti? Aku tinggal. Woi. Cepet lu dia. Aku belum berbalik arah ke sini kamu udah ngambil. Kurang ajar emang. Bagus skill malingnya kamu. Oke lah, kita lanjutkan perjalanan guys. Untung aja joknya aku nggak dicakar loh. Orang kuku monyet tuh tajam-tajam tuh nggak. Makanya di sini tuh kebanyakan motor dikasih batu di atas joknya kalau diparkir supaya nggak ada monyet. Hahaha.
Temanku nggak pernah ada ke sini. Temanku nggak ada pernah ke sini. Nggak ada yang pernah kelihatan lo sekarang. Aku bingung nyariinnya. Katanya ke ketelan gerhana katanya. Apa? Si Gavin ketelan gerhana. Tadi kan nonton gerhana tanpa kacamata. Tiba-tiba kesedot dia ke atas. Harusnya sekarang ada yang kesini rame dari Denpasar juga, tapi karena gerhana nggak ada yang berani keluar. Gerhana apa? Gerhana matahari cincin. Mana? Udah, tapi karena mendung nggak jadi gerhananya diundur. Kapan? Tadi jam 4-an. Ada berita nggak? Ada, banyak di Instagram. Gerhana cincin? Iya, gerhana. Oh, itu bertanda berarti Taraki jodohku datang. Ahahaha. Nggak kedengeran apa ngomong apa? Itu aja bertanda jodohku akan datang. Ahahaha. Berarti jodohku istimewa. Istimewa ya berarti ya. Wah. Ya, bidadari turun dari langit. Ya, tapi langit. Nyangkut dulu di pohon kelapa. Jatuh. Lainnya patah. A few moments later. Berarti iblis yang paling manusia bernama Dajjal. Berarti iblis yang paling tinggi. Hah? Iblis. Yang paling tingkatan tinggi itu kan iblis kan. Oh, iblis. Setan aku... sama iblis apa bedanya? Ya enggak tahu, aku juga kurang tahu. Aku taunya setan aja, setan iblis. Ya. Enggak tahu ya setan. Layangan putus. Mana loh? Bagus lagi. Mana layangan? Oh iya loh, layangan putus loh. Ada burung hantu. Layangan putus, hei. Pi, pi. Kejar. Kejar, kejar. Kemana tuh layangannya? Gak apa-apa, lumayan loh. Layangan putus cuy, layangan putus cuy. Burung hantu lo, putus lo. Di Starbucks putusnya. Wah, Gojek yang dapat lo. Wah, Gojek yang dapat. Aku kurang beruntung. Mantap. Mantap, mantap. Stiker, Mas. Lumayan. Stiker nih. Wah, dapat dong, masuk YouTube lagi. Ini nama channelnya. Wih, panjang sekali talinya. Di mana naikin nih? Digulung tadi harusnya. Aku mau ke Starbucks guys. Jangan kan ke Starbucks, aku beli teh botol aja masih mikir mau beli yang 1 liter apa yang 500 mili. Bukannya dapat layangan malah aku yang ngasih stiker. Tapi aku nggak terlalu antusias ke layangan sih guys tadi, makanya pas gojeknya itu ngambil aku sih masih di atas motor aja cuma perbaiki tali, soalnya aku nggak suka main layangan sebenarnya, tau nggak. Wes. Apanya? Aku orang penipu enggak berhukum. Eh enggak, kan masuk YouTube yang penting. Kau penipu kamu tuh. Enggak apa-apa. Ini kan bukan dia tuh, gue kamu kasih. Ini orang datang dari sana loh, di sana ada sawah panjang loh. Jadi dari mana anak kecil tadi? Dari sana bilangin naikin. Apa enggak ada dia dari sana dia nongol. Ya, emang kan dari sana ada jalan, Bi, aku pernah ke sana loh. Ya, motor loh. Dari belakang SPBU itu aku tahu tempatnya. Emang luas di sana kok. Layangan dia. Layangan dia. Yakin. Udah ada cap namanya dia. Ya, udah kan kelihatan di sini. Udah ada cap jempolnya dia. Ada STNK tadi, dia bawa STNK tadi tuh enggak. STNK.
Kapan-kapan lagi? Motor apa tuh? Kapan-kapan aku kesini lagi? Kamu mau ditraktir soalnya? Oke, jadi tadi sebenarnya tuh ada perburuan layangan secara mendadak. Aku kira tadi dagang kebabnya dia bilang nipu loh, ada layangan putus, ternyata bener. Dan aku susul, tadi sempet disusul juga sama ojol. Aku sebenarnya kalau ke layangan itu agak kurang begitu hobi. Aku tadi sengaja nyari tuh biar dapat konten aja sih. Nggak dapat layangan tapi lumayan kan dapat AdSense. Makanya tadi pada saat layangannya udah mau jatuh itu aku nggak terlalu turun guys, karena apa namanya, aku antusias ke layangan tuh agak kurang tau nggak. Aku agak kurang begitu suka main layangan gitu loh. Jadi daripada aku tadi turun rebutan ngambil layangan, lebih baik aku perbaiki tali. Sampai diliatin sama karyawan Starbucks tadi di sana. Pikirannya mau belanja atau mau ngapain gitu, ternyata nyari layangan. Dan pada akhirnya bukannya dapat layangan, malah aku yang ngasih stiker, guys. Ya, nggak apa-apa juga sih. Kan demi konten. Wait, sebenarnya kita belok kiri tuh nggak? Belok kiri kan boleh langsung nih. Masih lampu hijau, ngapain kita lurus? Huh? Kita mau pulang apa mau kalah sedaton? Perasaan baru tadi deh kita ngasih makan monyet, masa mau ngasih lagi? Oke, guys, mungkin sebagai penutup, aku akhiri dulu vlognya di sini karena udah mau perjalanan pulang. Ini udah sore banget juga, udah sekitar jam 5:30. Jadi, terima kasih sudah menonton vlog ini. Vlog yang sangat-sangat mungkin nggak ada faedahnya sama sekali, paling nggak aku ngupload. Dan paling nggak besoknya aku dapat AdSense. Momenmu adalah AdSense-ku. Oke, guys, terima kasih. Salam safety and cut. Wus, aku maunya barbar sini nih. Wus, pakai air nih. Tak siram sama aku semuanya. Kiri kanan.